silakan. Air teh sudah kami sediakan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, siapa yang mau minum kami persilakan. Minuman sudah kami sediakan. Silakan Nyonya Hendra. Kok marah? Kelihatannya dia lebih memperhatikan lukisannya daripada aku. Tenang-tenang saja, itu kan biasa. Nanti juga dia bakal memperhatikanmu kalau hari sudah malam. Caranya aku ya. Nana ngadu Hen, katanya kalau lebih memperhatikan lukisan dia merasa disaingi. Minum yuk, minum. Ah, bisa aja. Ayo minum, jangan malu-malu. Itu Bandi yang biasanya nggak malu, kok jadi alim di sini? Lagi nggak doyan minum, dia puasa. Oke, aku tinggal dulu ya. Oke. Anggap saja rumah sendiri. Habis minum, pernah cuci cangkir. Punya pacar baru? Ini kan malam minggu. Pacar baru gundulmu? Wakunortu tahu nggak? Apa itu? Wajib kunjung orang tua. Aku sudah lama tidak menghadap. Nggak mau ngantar aku? Nanti malam aku ke Surabaya. Sampai stasiun saja. Kan ada Hendra pacarmu. Kalau kita pergi bertiga, bisa-bisa aku disangka pacarmu dan Hendra bisa cemburu. Aku lama loh di sana. Jaga dirimu baik-baik ya. Langit putih.
Ayo, keluar. Jangan main-main sama orang tua ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Sembarangan ya. Saya kok, Pak. Saya. Nadi, Mas. Sini, sini. Tak jewer gue. Sembarangan ya sama orang tua. Bagaimana kalau aku sakit jantung? Kan bisa mati mendadak, kena sambit. Ayo, kapok enggak? Kapok enggak? Ampun, kek. Ampun. Ampun, kek. Ampun, kek. Nah, gitu dong. Sudah 4 bulan tidak muncul-muncul. Datang-datang gangguin orang tua. Ngapain aja sih selama ini? Sibuk kok, Pak. Kok sepi amat? Orang-orang pergi kemana? Nah, makanya jangan lama-lama tidak pulang. Ibu sendiri sakit sampai tidak tahu. Ibu sakit? Sudah sembuh kok. Sekarang ada di Cipanas. Istirahat. Bapakmu pulang kantor langsung ke Cipanas. Bermalam di sana. Senin baru kembali. Anton? Kuliah dong, kemana lagi? Kabarnya 6 bulan lagi dia lulus. Dapat titel. Dokter Andres Ekonomi? Syukur. Nah, Anton sibuk terus. Seharian kerjanya baca saja. Lupa makan, lupa tidur. Sampai saya kasihan melihatnya. Kalau mau lulus, memang harus kerja keras begitu. Rambutmu kok gondrongan, Mas? Seniman kan, Pak? Ah, masa harus gondrong begitu? Iya kok, Pak. Yang tidak mematuhinya dipecat. Biar bapak yang buka. Barangkali Nak Anton. Neng, mari masuk. Nak Anton mana? Biasanya sama-sama. Hari ini kok tumben sendirian? Ini hari saya bolos. Anton sudah pulang? Belum dong. Tapi adiknya ada. Hmm?